Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa dhakirna ma nasina wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Ini mati fadil urusi majlis nazir dan seluruh yang terkuasa masjid al-iqtisam bin kitab wa sunnah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla kerana pada tengah hari ini kita dapat buat satu latihan menyambut Ramadan. Biasa orang kuliah tengah hari itu bulan puasa ya. Tapi kita menunjukkan semangat, kita nak menerima Ramadan itu, kita boleh juga berkuliah pada waktu ini, insyaAllah. Takbir! Jadi alhamdulillah, Ramadan yang kita tunggu adalah satu bulan yang begitu besar. Kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan pada bulan ini Allah SWT sebut khas dalam Al-Quran yang tidak disebut nama-nama bulan lain seperti Ramadan sebagaimana dalam ayat yang selalu kita baca. Para jemaah yang ada mushaf Quran itu dibuka dari telefon, ada dalam Quran, ada buka ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Dan ayat ini berakhir, cerita Ramadan ini berakhir pada ayat 188. 183 hingga 188. Cuba kita baca ayat ini yang kita tengok. Tajuk yang kita nak bincang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ramadan. Apa kaitannya? Apa nostalgia kalau boleh dikatakan, dan apa hubungannya Rasulullah dan Ramadan? Ataupun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ayat ini iaitulah dipanggil ayat siam, ayat puasa. Kalau kita perhatikan mana-mana syariat ibadat Islam ini tak ada seperti puasa. Allah letak satu tempat, ayat ini dikumpul satu tempat daripada awal sampai akhir sudah. Dalam ayat salat aqimus salat wa atuz zakat, aqimus salat dan lidu di syariat, itu di antara ayat yang disebut kelebihan-kelebihan salat. Tapi ini tidak kumpulkan seperti detailnya cerita tentang puasa. Kerana itulah bila sebut tentang puasa, satu inayah khas, suatu isu khas yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ini, puasa tetap setepat saja. Kita nak belajar tadabbur ayat puasa senang. Nanti bila waktu Ramadan, tuan-tuan boleh ambil mana-mana kitab tafsir Al-Quran yang ringkas, cantik, tafsir Ibnu Katsir contohnya, ataupun lain-lain tafsir kalau yang tak pandai bahasa Arab, cari bahasa lain, apa saja bahasa tafsir Al-Munir, Dr. Wahman Az-Zuhaili, ataupun orang lain ini kenal tafsir lain dipanggil, tafsir Al-Azhar contohnya, ataupun Zainal Al-Quran yang bahasa lain. Boleh kita tengok ambil ayat ini 183 hingga 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamun ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
pernah dengan cerita kita ni yang kita nak ambil dia syahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran. Bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan pada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula dari mana? Bermula dari apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pelantikan dia sebagai rasul. Yaitulah sebut di sini permulaan turun Al-Quran Karim. Bila turun Al-Quran Karim, itulah yang dibincangkan oleh para ulama, yaitulah pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada itu, setelah umurnya hampir 40 tahun. Cerita apa-apa itu panjang lagi lah. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Sirah An-Nabi Nabawi. Buku-buku Sirah Nabi yang cantik yang boleh kita baca di antaranya Sirah Ar-Rahim Al-Makhdum. Sirah Ibn Hisham boleh baca tapi dia terlalu panjang dan dia belum bertapis. Belum diteliti mana riwayat-riwayat yang kuat yang tidak kuat. Ar-Rahim Al-Makhdum ataupun Sirah Nabawi yang ditulis oleh Dr. Ali Salami, semuanya ada terjemahan bahasa Melayu sekarang. Bahasa Inggeris pun setengah orang ini atau start Inggeris lebih baik daripada Melayu. Melayu dia pelik cakap. Melayu ambil Indonesia. Dia main tukar gitu ya. Jadi peringkat awal kita nak di peringkat yang telah menukarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada seorang manusia biasa, daripada Muhammad bin Abdullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara ini secara yang cukup dalam. Mana tidak kita? Kita ini semua hari-hari kebesaran kita ingat apa? Pagi ni hari kahwin, makan kek, jadi jadi tidak. Hari berapa lagi dilahirkan oleh mak, kita panggil apa kan? Hari jadi tidak kita tahu itu. Mak dia tu tahu dia dia jadi. Kalau kau mampu, berarti kau kita lemah lagi hari jadi. Jadi kita ambil hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadhan ini, yaitulah pelantikan. Karena itu bila sebut Ramadhan, kaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermakna hari pertamalan. Hari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dilantik menjadi Rasul, maka jadilah bulan Ramadhan itu ibtidak permulaan turun Al-Quran Karim dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Cerita macam mana wahyu turun, bagaimana keadaan-keadaan itu mungkin dalam bila pagi hari nuzul Al-Quran nanti ada ustaz-ustaz kita akan cerita insyaAllah. Kalau tak ada ustaz kita, tengok di dalam rakaman YouTube kita Cahaya Al-Quranas cerita nuzul Al-Quran ada. Kita sudah bincang bagaimana cara turun Al-Quran, macam-macam. Ada kalanya Al-Quran ini turun kesal-sal terjaga sebagai suara wajib. Itu cara yang paling berat bagi Nabi SAW, paling berat. Mana cari Nabi itu atas kendaraan untuk duduk berat. Sahabat radhiyallahu anhu kata satu hari saya duduk dekat dengan Nabi, jadi pohon dia tertidik di bawah pohon Nabi. Waktu itu turun wahyu, dia kata seolah-olah anak tercabut aku punya pohon berat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gambaran nasib baik juga dia duduk situ, tapi nak berat dia rendah. Kalau kita duduk tak tertidik pohon dia dengan Nabi, tak tahu lah cerita macam mana Quran. Allah sebut dalam Quran yang dengan dosa itu dan inna sarafi alaika qawlan tsaqila, kami akan turunkan atas kamu perkataan qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Maka turun Al-Quran. Yang paling ringan sekali bila Jibril datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa manusia. Ini ringan. Dia mahu cerita wahyu kepada Nabi dan ada keadaan Nabi kita setelah menerima wahyu tanpa perantara Jibril seperti yang berlaku pada malam Mi'raj. Ini cerita wahyu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila duduk di bulan ini di Makkah Al-Mukarramah, dia telah di atas Ghar Hira. Ghar Hira ini ke mana? Tuan-tuan boleh tengok kalau di Makkah sekarang ini, dia itulah orang panggil bukit, orang lain dipanggil bukit Jaban. Jaban itu bukit itu dia menjadi bukit Jaban. Dia tanya nama dia tak apa, kita nama ke dia macam tu lah. Bukit Jaban gua kata nama dia Ghar Hira. Jadi sedang Nabi memang turut Jibril AS menyampaikan wahyu kepada Nabi
Sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi dengan itu terlantik bahwa Nabi ini terlihat dari Nabi. Maka kaitan Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi derajatnya. Dan di mana bulan Al-Quran itu kita namakan bulan ini Ramadan. Kalau dulu kita orang Indonesia memang bulan Ramadan kita teringat ke musabah Al-Quran. Hari ini alhamdulillah saya rasa bersyukur kepada Allah sebab musabah Al-Quran terlebih dah awal daripada di Ramadan. Biasa sahabat masuk Ramadan kita tak bersama Quran, kita tadarus Al-Quran. Kan? Kalau tidak sibuk ke musabah. Macam-macam kita dah salat terlalu banyak kita sepah dan kita nak pergi dari musabah. Okay. Jadi bila turun Al-Quran disebut dengan nama bulan Al-Quran, apa artinya? Pada jemaah sekalian, bermakna bulan Ramadan ini bekas kepada Quran. Bekas kepada Quran. Quran turun untuk apa? Nah, Tuhan sebut dalam ayat yang kita baca tadi, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kerja Quran. Yang pertama, hudan linnas. Menjadi petunjuk kepada manusia. Hei manusia, kalau kamu nak betul-betul menjadi hamba Allah Azza wa Jalla, menjadi orang yang beriman kepada Allah, maka ambillah Quran. Apa yang diturun untuk apa? Hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan daripada segala petunjuk. Wal furqan, Quran ini yang memisahkan di antara hak dengan batil. Macam mana kita nak tahu benda itu benar? Nah, ambil Quran dari sini. Ambil segala pandangan, segala ideologi, segala apa yang tepat dan tepat. Kalau bercakap dengan Quran, bermakna pandangan itu tidak tepat. Bercakap dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermakna apa yang kita bawa itu tidak tepat dan tidak benar, mesti kita tolak, mesti kita ketepikan. Karena apa? Karena Quran ini menjadi furqan, pemisah di antara hak dengan batil. Maka inilah yang kita nak dehakai. Budaya membudayakan, menjadikan Quran ini hidup kita dalam Ramadan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yudaris apa ni? Jakar Jibril yudaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran fi syahr Ramadan. Nabi sendiri setiap tahun Jibril datang bulan Ramadan, dia ulang kaji Quran. Mana Jibril baca daripada awal sampai akhir. Nak tengok susunan ayat. Karena itulah para ulama mengatakan, adakah susunan mushaf daripada Al-Fatihah, surah Al-Baqarah sampai ke surah An-Nas ini tauqif atau disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disusun oleh pengumpul Al-Quran? Jawabnya itu tauqif. Sebab bila turun Al-Quran, Nabi kita para sahabat ij'alu hadza fi hadza. Nabi kata ayat ini letak dalam surah. Turun ayat ini letak di sini. Jadi para sahabat ada dihafal, diingat, dan setiap bulan Ramadan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yudari subuh dengan Jibril alaihissalam mari baca tengok bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pada tahun 10 Hijrah. Tahun yang ke-10 Ramadan, tahun 10 Jibril datang dua kali ulang kaji Quran pada tahun tersebut. Sebab apa? Sebab lepas Ramadan akan datang bagi haji. Nabi kita mengerjakan haji akan turun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Lepas orang mari haji bermakna Islam itu telah sempurna. Bila sempurna, apa jadi? Pembawa, penyampai, Abu Rasul yang diutus oleh Allah SWT ini akan mati. Karena itulah para sahabat yang tadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila dia dengar ayat Quran al-yawma akmaltu lakum dinakum, dia kata melihat orang tua orang lain semua gembira, dia semua menangis. Tak boleh jawab, kalau sudah sempurna bermakna yang membawa risalah ini akan mati. Ini saya nampak kamu punya parasa tinggi, dia punya pemikir. Kalau sudah sempurna, pergi. Macam kita pergi buat rumah, kalau sudah siap ke rumah kita, kontraktor itu sudah dah, dia akan pergi. Saya nampak kata tengok, Masya Allah, seolah-olah Nabi kita di Hajjatul Wada mengilankan sendiri. Maka Ramadan yang terakhir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ramadan pada tahun 10.
Kenapa? Tahun yang ke-11 bulan Rabiul Awal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi kita mari bulan Rabiul Awal tahun kali kita kena buat juga program memperingati hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baca sirah Rasulullah, bagaimana keadaan sahabat, bagaimana keadaan umat Islam menerima kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan begitu kawan sekali. Ada yang menangis, ada yang tak boleh bercakap, saya omak sampai tak boleh terima bahawa Nabi telah wafat. Ini peristiwa-peristiwa yang bersejarah dalam umat Islam ini yang kita nak katakan bulan Ramadan Syahrul Quran. Bulan Al-Quran ini, maka bulan inilah para jemaah sekalian, kita kata aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, bermakna kita akan ambil beberapa isu yang ada dalam agenda yang kita nak buat ini. Coba tengok dalam kertas tuan-tuan itu, di antara yang pertama sekali iaitulah berpuasa. Puasa itulah amalan kita pada bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang puasa, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dalam keadaan beriman dan ihtisab mengharapkan pahala, ghufira lahu, Allah Taala akan beri keampunan kepada dia benda yang perkara dosa yang lepas dan dosa-dosa dia yang ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Maka apa benda yang kita nampak? Apa agenda yang kita atur supaya kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan? Jadi kita tengok. Yang pertama sekali, puasa. Bila kita berpuasa, yang kedua kita ambil agenda yang kedua iaitu agenda membaca Al-Quran. Mesti para jemaah, jangan buat kata ini, tak apalah, Quran hari ini mudah dah, kalau saya tak baca pun tak apa. Bila kita mati nanti anak-anak boleh upah baca Quran. Kau apa kali upah baca Quran? Terlepas letih buku dia kan? Kita kena baca. Baca Quran melalui tiga peringkat. Kena tanda, Quran ini dibaca tiga peringkat. Yang pertama yang pakai tilawah misalnya. Baca secara lidah. Nah, ini yang kita baca lagi secara lidah. Apa kelebihannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabina, siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, satu huruf kita baca daripada Al-Quran, falahu bihi hasanah, dia mendapat satu kebajikan. Wa hasanatu bi asri amsalha, Nabi kata satu kebajikan sama dengan 10 kali ganda. Karena itulah tadi pagi tadi saya kira kita boleh baca Al-Fatihah dalam masa seminit mungkin 6 kali kita baca seminit. Duk kira-kira kali dengan huruf Al-Fatihah yang ada dalam Al-Fatihah itu ada 100 lebih huruf dia, dikali dengan 6 kali khatam, maka kita boleh meraih pahala 7,300 pahala dalam masa seminit. Kalau kita rasa kaya, kaya pahala pun sama kaya tak banyak kan? Siapa dia boleh baca? Allah. Siapa boleh baca Allah sini? Jangan tanya aku wotoh yang raka. Aku tak ingat budak-budak yang baru mengaji. Cuma kita kadang-kadang tak tinggal nak baca. Itu masalah kita. Qulhu Allahu Ahad. Nabi kata baca Qulhu Allahu Ahad tak di dusus Al-Quran 1/3 Al-Quran. Satu kali. Bermakna kali kita baca 3 kali apa jadi? Boleh pahala sekali khatam Quran. Saya cuba tengok dalam seminit kita boleh baca 12 kali. Lepas ni, boleh tengok. Lepas ramai ni, coba baca. Wallahualam, berapa kali sebenarnya. Baca sederhana. Kalau baca lagi, boleh 15 kali. Kita ambil yang sederhana 12 kali, boleh baca Quran, bermakna dalam sebenarnya Tuhan sudah fatah, boleh pahala fatah Quran 3 kali. Kaya tak kaya kita? Siapa kaya tak kaya? Berinteraksi dengan Quran, kita akan jadi jutawan. Jutawan pahala ya. Jutawan ini. Kali kena di Indonesia, apa pun boleh. Nah, kita di Indonesia boleh. Ada orang kata, saya kerja juta wak, kata betul, pergi Indonesia jadi juta wak selalu, juta wak rupiah. Boleh baca, Nabi kata apa tadi? Baca satu huruf, diganda 10. Nabi kata, tak kata, alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tiga huruf dah tadi, alif lam mim,
Zalika al-kitabu la riba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim dari 34. Ini banyak orang. Jadi kita ambil bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam isu baca Quran. Baca Quran pahala yang begitu besar. Dan jangan kata ayo baca sekali ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Di zaman kita ada alat yang begitu senang. Tali pun kita semua ada Quran. Tapi saya akan beli ini, bapak tahu ada pakai tali pun. Setahun bapak tahu. Berapa kali kita nonton Quran dengan tali pun. Waktu nak beli tanya kita ada Quran. Tanya lagi. Oh, mau ngasih jual camping. Bukan saya ada Quran. Sekali kan pembaca. Imam Al Haram ada majid majid dengan majid di siapa. Kan? Tapi tak dapat juga kita kata berkan. Ini soalan kita ni. Ramadan ini tak ada lagi. Kita tak nak lagi. Kenapa ni? Sebab aku nak hidupkan bulan Ramadan dengan bulan Al Quran. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Al Tirmidzi. Hadis lain lagi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagainya dalam ketakwaan ada hadis. Jadi kalau Al Quran Nabi kata baca Al Quran. Fa'innahu yati yawman qiyamati syafi'an li ashabihi. Quran ini akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membaca. Quran beri syafaat. Iqra'u Zahrawayn, baca dua surah, yaitulah surah Al-Baqarah dan surah Al-Ali Imran. Fa'innahu yati yawman qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Jadi dua surah yang dilamakan pada hari kiamat macam ghamam. Awal penggamaan ini awal berteduh. Jadi siapa dia nak teduh di sana orang lain tidak ada bayangan pada hari kiamat baca surah Al Imran dengan surah Al Maqarah. Awal kan nama gaya ya kan Allah buat tengok banyak pahala-pahala yang kita dijanjikan. Nabi kata apa? Bila kita baca Al Quran dia mahu jadi syafaat kepada kita, menjadi syafaat kepada kita. Daripada hadis lain pula lah belum habis. Au ka'annama firqatin tayrun sawaf atau mali macam burung di mana. Tuhajjan an ashabihima, berhujah dua surah ini untuk mempertahankan kita daripada azab Allah. Tuan-tuan dan hadirin sekalian, kita tadi kita kalau kita sama kita cari peluang dulu. Kenapa? Untuk peluang hari kiamat kita tadi. Nih, Nabi kata tuhajjan an ashabihima, Quran dua surah ini menjadi penghujung di hadapan Allah Azza wa Jalla. Iqra'u surat Al-Baqarah. Banyak kepada surah Al-Baqarah. Fa'inna khazaha barakah. Ambil dia ini berkah. Wa tarkuha hasrah. Meninggalkan Al-Baqarah ini rugi. Wa la tastati' Al-Baqarah. Dan orang yang khianat kepada kita juga. Orang yang sihir tak mampu nak mengganggu orang yang baca surah Al-Baqarah. Ini hadis di dalam akhlak Muslim, dalam Muslim. Ada riwayat lain tentang Al-Baqarah ini. Nabi kata, siapa yang baca surah Al-Baqarah dalam rumah tak akan masuk syaitan dalam rumah. Syaitan tak kacau. Allahu Akbar, banyaknya kelebihan-kelebihan yang ada. Tapi jemaah tanya saya, kenapa lah surah Al-Baqarah 2.5 itu bukan imam-imam? Baiklah. Masa saya nak berunding dengan para jemaah tahun ini, apa kata kita faktakan tanda buku surah Al-Baqarah untuk tahun 2013 1434 tanda buku mana tanda buku bukan baca yang pertama tadi kiralah pertama tadi kiralah lisannya baca dengan lidah yang ini kena faktakan. Jangan tadi ada orang boleh tahu Ustaz betul ke tidak ada ucapan malam kalau Ustaz tak baca Quran tak faham tanda faedah subhanallah siapa dia kata baca Quran tanda faedah. Satu huruf digandakan sepuluh. Fine. Tapi jangan main di setakat itu. Jangan kata, oh saya dapat berubah, tak paham pun apa. Itu yang salah. Biar aku tak faham tak. Tahun ni cuba cari jalan. Berunding dengan Al-Fatihah kita yang macam mana. Nak tanda buah Al-Quran, kami nak faham surah Al-Baqarah dalam masa sebulan bulan Ramadan. Wah, macam ni lepas tarawih ke, lepas subuh ke, selepas solat asar ke, cari waktu-waktu yang sesuai. Untuk kita tadabbur diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadabbur surah Al-Baqarah 12 tahun. Bapak-bapak. Dia
pintar, itu buat si A. Dia tak ada kok Quran dikatakan 12 tahun baca Al-Baqarah, karena Al-Baqarah masih banyak hukum hakam dan itu banyak cerita-cerita tentang termasuk dalam ayat puasa kita dalam Al-Baqarah. Boleh ke tidak? Nah, kita panjangkan banyak kali surah Al-Baqarah. Jadi kita nak bacaan yang kedua. Sebelum ini yang kedua ni nak baca hadis. Hadis dia panggil hadis bagi semangat di sini. Hadis ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahiru bin Quran Ma'as-Safaratil Kirabin Bar. Ini hadis ini kita tanggal. As-Safarat Al-Mahiru bin Quran Ma'as-Safaratil Kirabin Bar. Orang yang mahir baca Quran, baca Quran macam 1 juz 15 minit. Boleh tu tuan? Kalau lancar 15 minit memang standard. Lepas pada tu mungkin tak faham. Kalau lancar bersama dengan para malaikat ini. Walladzi yaqra'ul Qur'an, siapa yang baca Quran, wa huwa yutaqqir. Yutaqqir macam tegak-tegak. Demi alif lam mim letih. Zalikal kitab la raiba fihi. Pernah tak kenal ke? Banyak baca ke? Lidah berat ke? Apa jadi? Wa huwa alisha. Dalam keadaan dia susah nak baca Quran, lahu ajran. Nabi kata dia boleh dua pahala. Subhanallah. Orang yang pecuk 15 minit pada satu surah, satu juz. Kita satu jam tak habis lagi sebab kita tak mana tegak-tegak baca. Pernah tak baca? Di tubuh kita turun dengan pen dulu baca. Tidak ada pen kita sekarang. Pen baca berat. Kata pen aku tak lupa tidak ada tubuh dulu baca. Muntul baca. Tak apa. Yang tidak boleh jadi macam ada setengah orang ini. Siapa dia baca Quran, siapa dia baca buku-buku, tak belajar jadi pada syaitan. Pada syaitan itu juga memang kawan kita faham yang kita boleh faham, tidak jadi masalah kan. Apa yang Nabi kata? Lahu ajra'an, orang yang boleh dua pahala. Subhanallah. Dapat dua pahala, senang dia dapat dua pahala, iaitulah pahala baca Quran, pahala syar, pahala suka untuk baca Quran. La ilaha illallah. Tuan-tuan bayangkan rahmat. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sebagai Nabi kata kepada Aisyah, ajrugi ala qadri nasabiki. Nabi kata pahalamu menurut pada kesusahan yang kamu lalui. Kita hari ini alhamdulillah tuan-tuan puasa Indonesia sejuk. Sejuklah kita sedap. Orang puasa di tanah Arab, saya pergi bawa ini tengok suhu dia 48 darjah, ada kata 50 50 darjah dia puasa 15 jam tuan-tuan. Pernah tak pernah? Mestilah pahala dia lebih lagi daripada kita yang duduk dalam keadaan rehat, dalam keadaan ada hujan turun, kita dalam keadaan sejuk, tenang. Tapi itulah perjuangan. Inilah yang kita nak tengok darjah seorang itu duduk di mana? Duduk di mana kedudukan diri dengan Allah asal. Baik, itu yang pertama. Bacaan yang kedua, dia panggil qiraah qalbiyah. Qiraah qalbiyah ini baca Quran dengan hati. Apa mana baca Quran hati? Ambil Quran tengok ini, tengok nyantara kamu. Gitu baca dengan hati. Lah, baca dengan hati bermakna kita tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran, kita ambil ayat demi ayat. Contohnya ayat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila turun ayat akhir surah Al-Imran, tengok 10 ayat sebelum akhir surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin li ulil albab alladheena yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ila akhir ayat. 10 ayat terakhir surah Al-Imran ini, bila turun ayat ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menangis satu malam. Satu malam menangis. Aisyah kata tengok dia berdiri basah dahulu. Nabi kita sujud basah basah. Saya dah subuh. Bila subuh datang Bilal nak azan subuh, tengok Nabi menangis. Bila kata ya Rasulullah, wa ma yukini, apa yang menyebabkan Rasulullah menangis? Kenapa menangis? Bila takut Rasulullah sakit, Rasulullah tak sehat, ada gangguan, ada untuk diganti kacau ini. Pokok jadi dia, Nabi kata, ya Bilal, kaifa la abki
wahai Bilal, bagaimana aku tidak menangis waqad unzila 'alayya al-bariha inna fi khalqis samawati wal ardh. Bagaimana aku tidak menangis semalam sudah turun ayat Quran ini, sesungguhnya kejadian langit turun. Ikhtilaf al-lail wa nahar, silih berganti malam dengan siang, la ayatin li ulil albab, menjadi tanda-tanda bagi orang yang pergi berpikiran. Subhanallah. Akhirnya Nabi bilang, Nabi kata, waila liman faraha walam yatafakkar fiha. Nabi kata, rugilah, celakalah orang baca Quran walam yatafakkar, tak berfikir tentang isi kandungan Quran. Pasal itulah saya kadang-kadang terfikir, kita boleh buat musabaqah kau bertanding lagu sama merah kau berjangka malam berlatih berpulang bulan. Apa kata kalau kita ambil masa yang ada ini untuk kita latih orang memahami beberapa surah Al-Quran ini lebih berfaedah banyak daripada kita bertanding di luar. Tapi dah jadi masyarakat kita, budaya dia, tak apalah orang benar boleh kereta orang balik dan balik saja. Kita tak berhentinya dia, kita rasa kalau soal sekarang. Namanya wailul liman faraha wa lam yatafakkar. Rugi orang yang baca Quran dia tidak berfikir kepada isi kandungan. Rasa tiasa. Nabi malu sampai begitu sekali karena kamu tidak berfikir, kamu tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, kamu tidak mengambil perkara-perkara yang sepatutnya dari Al-Quran. Itu bacaan yang kedua. Maka tahun ini insyaAllah saya mengharapkan supaya para jemaah boleh ambil Al-Quran, ambil terjemahannya, ambil tafsirannya. Saya cadangkan kepada pihak beberapa masjid yang akan pergi ziarah sebelum Ramadan ini, supaya pihak masjid berunding dengan imam-imam terawih itu. Macam mana berunding? Buat jadual. Malam ini imam akan baca ayat sekian sampai ayat sekian. Tengok kepakaran imam, kalau imam ke hafiz, dia boleh baca surah. Dan kita maklumkan di papan iklan kita bahawa malam ini, malam yang kedua Ramadan, imam akan baca surah Al-Baqarah ayat 41 sehingga ayat 80. Kita buat 5 ayat contohnya, satu rekaan. Dan maka makmum diminta supaya ulang kaji Quran, ambil tafsir Quran, ambil terjemahan Quran yang ada dalam tangan awak, yang ada di rumah kamu, baca, tengok berapa ayat. Mudah-mudahan bila imam baca nanti, kita boleh dengar Quran dan kita boleh memahami sebahagian daripada ayat yang dibaca. Ini tanda tu. Dan kadang-kadang imam ada kalanya dia akan sedih dengan ayat yang dia baca. Bila mengambil ayat-ayat tentang azab, imam akan takut. Bila mengambil ayat tentang binasa rumah mak terdahulu, kita akan terkesan dengan peristiwa imam. Maka kamu boleh kesan, oh ayat ini tadi aku dah baca. Dalam ayat yang kelima yang kenal dan surah ini, tadi menyentuh tentang perkara. Alhamdulillah kepada Allah. Dan bila selesai daripada kita tarawih, selesai semua tarawih, imam diminta supaya menguraikan 10-15 minit apa isi kandungan ayat yang telah dibaca. Saya rasa insya Allah Ramadan dan tarawih kita tahun ini memberi kesan dan makna yang terbaik, memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa ini ayat Quran, Allah bercakap dengan kita, bukan bercakap dengan orang lain. Hari ini kita tak tahu Tuhan bercakap dengan siapa ayat Quran, baca ayat Quran tak tahu bagaimana. Akhir sekali, ini ayat turun ke Yahudi, ini ayat turun ke Masyarakat, tapi ayat turun ke mana? Tak jumpa saya. Kerana itulah di antara adat baca Quran. Tuan-tuan tengok dalam kitab Bimbingan Mukmin, adat-adat baca Quran, bagaimana nak menghayati Quran itu supaya jadi terkesan dalam jiwa kita. Yang pertama sekali kita kena letak depan mata kita, siapa yang bercakap dalam Quran? Allah. Quran kalam Allah. Al-Quran itu kata-kata Allah Azza wa Jalla. Dan bila kita dengar kata-kata Allah, ini bandingan yang sangat jauh. Allah Ta'ala tidak boleh di walillahi masdarul a'la, tak boleh banding. Tapi kita sendiri, kalau kita terima surat mandi daripada pembesar bos kita atas surat, kita baca banyak-banyak kita baca cukup. Dia tuju kepada kita, kepada pegawai pula, tengok nama kita. Tapi kalau kepada pihak yang berkenaan, tak pernah baca kita.
sedangkan bahwa Al-Quran itu Allah tujukan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Allah tuju pada kita. Bukankah kita ya ayyuhalladzina amanu orang yang beriman? Beriman. Bila kita orang beriman, kita sedar dan yakin dan percaya Allah tuju kepada kita ayat ini, maka kita buka pintu. Tuhan nak kata apa kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam difutuhkan puasa. Maka kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina syahrul ramadhan allazi unzila bil quran faman syahida minkum asyhar falyasum. Jadi kita ingat semua ayat-ayat ini khitab Allah Taala tuju kepada kita. Baru kita semangat. Kemudian itu bacaan yang kedua, bacaan qiraah qalbiyah. Bagaimana dapat qiraah qalbiyah bacaan hati ini dengan kita sama-sama tadabbur Quran? Di antara cadangan yang saya kemukakan tadi yaitulah setiap malam kita tulis ini ayat Quran, ayat ini kita nak baca ayat ini. Sempatlah muslimin dan muslimah ambil asal. Mari Allah masuk ke masjid 15-20 minit sebelum isya. Atau kalau tak sempat dalam maghrib, telah kabur dia nak makan lagi dengan nak bawa anak-anak lagi bayar. Kita baru masak. Balik dia berjawab kerja rehat sekejap, ambil malam ini ayat sekian. Baca tak ada. Allahu Akbar. Tinggi darjah. Kalau kita memahami kalam Allah, tidak ada penawar yang lebih baik daripada Al-Quran kami. Tapi kenapa penawar yang kita ada lagi tak jadi? Sehingga kita terpaksa dengan mencari motivasi sana, motivasi sini. Akhir sekali jadi masa begitu kita tahu tanya. Penawar yang ada dengan kita tidak jadikan senjata yang cukup ampuh, cukup kuat. Tapi kita cari lagi ganti-ganti yang memang tidak terbukti kekuatannya. Yang ketiga, bacaan yang ketiga dia panggil bacaan al-jawar, qiraatul jawarah, bacaan dengan anggota. Bacaan anggota ialah bacaan yang kita banyak lagi tertinggal. Bila sebuah ayat Quran sebut tentang ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, wahai orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Jadi kita bilang balik iman kita apa dia iman. Wah, aku dah iman rukun dia nak. Baik. Satu-satu pula. Beriman kepada Allah, apa syaratnya? Beriman kepada Nabi, apa dia cara itu? Beriman kepada malaikat, bagaimana? Kita. Itu dia bagi amal yang pertama. Mari pula ayat subuh salat, alhamdulillah kita ada salat. Subuh zakat, kita zakat. Subuh puasa, kita puasa. Mari pula ayat subuh tinggalkan, riba. Tinggalkan. Ah, tak apa-apa berjawab. Ketika ada sebagian dan lagi apa yang baru baca semua Quran kita tidak tunduk Quran. Oh ini terramai Quran belum lagi beramal Quran. Bagaimana Ramadan tahun ini betulkah kita beriman dengan Quran? Coba saya balik, cek balik buku dalam senarai sekuriti surah dan sekuriti tertulis dalam saham 100 syariah, saham yang 400 syariah, tengok senarai aku simpan dulu ya. Allah Akbar dalam menerima begitukah duduk dalam saham-sahamnya terkait saya tarik-balik kita kepada Allah. Mari pula tengok pula muslimah kita Allah Ta'ala sebut dalam Quran wakul lindu apa ini ya ayu rabi suhu yudhin ahim jala bibihin suhu warga perempuan tutup aurat mereka tengok istri kita tutup aurat kita belum lagi belum baca Quran lagi anggota belum baca Quran. Inilah kesan daripada bacaan hati yang menyebabkan iman kita bertambah. Bila iman kita bertambah, dia akan terpancar di anggota. Seperti literik yang kita baca. Literiknya ada. Macam mana kita tahu literik ada? Kalau pegawai yang sejuk ya, panas sesuanya. Kalau pegawai yang tentu tahu lah, tapi kita tak ada api aku. Padahal itu lah, aku yang tadi aku hilang dulu. Senyap-senyap angkat tadi aku senyap. Nyambik di bulat dada malam-malam. Sebab dia tak ada api dia. Bagaimana kita nak kawal elektrik? Pasal lampunya ada. Oh, tengok pasal ekos itu. Ada. Bagaimana nak tahu iman kita ada tak ada? Ambil Quran tetap sih. Tuhan kata, tinggalkan riba. Saya mau nanti. Ada riba? Ada. Belum ada. Buka dalam bak. Jangan mencuri. Kita curi dah. Curi. Belum lagi. Buka dalam bak Arab. Arab masih lagi? Masih. Subhanallah yang azim. Kita semok di diri kita Quran menjadi alat parameter kita di mana keimanan kita berbentuk asal wajar maka disitulah tempatnya Al-Quran Al-Karim ayat yang begitu besar perkara yang begini hebat yang perlu kita bincangkan yaitulah bagaimana para sahabat tengok dalam kitab kita ini
para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana keadaan mereka dengan Al-Quran? Para ulama bersungguh-sungguh memperbanyakkan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebahagian mereka khatam Quran dalam tempoh 3 malam. Manakala 3 malam berapa kali? Berapa juz satu hari? Ha? 10 juz. Ada berani kita? Cabar berbalasnya. Tak apa. Sebahagian yang lain pula seminggu. Seminggu ni boleh datang. Tak lagi. Dan sebahagian mereka tempoh 10 hari. Ini yang nak boleh. 10 hari bermakna satu hari mana 3 juz. 3 juz mana banyak 3 juz. 3 juz 20 muka satu juz, 60 muka seorang. 60 muka seorang Al-Quran kalau dibagikan dalam masa 24 jam. Takkan ada masa. Tapi taksis masa. Quran kan benar-benar lama lekor tak suruh main. Dia main untuk Facebook gambar ya. Kalau di dalam TV kata tuan-tuan yang itu main lah, letak gambar-gambar ni. Oh, yang mahu saya komplain. Jika ada tujuan saya letak gambar ni, tunggu menu kepada kawan-kawan. Dah tak bisa menyajar dia. Dia tayang kok kat situ ni. Contoh lah. Letak-letak lah saya, tak cakap dia. Tapi nasihat kita tu gitu ya. Kurangkan dia main dengan dalam ni. 3 juz kita dalam apa kata tuan. Cuba. Kalau tak mampu juga, ada kata dia ulang dulu. Lebih berhentikan 10 hari. Tidak ada. Dia setakat 10 hari setelah dia 10 hari sekali khatam, bermakna sebulan Ramadan kita dapat khatam 3 kali Quran. Padahal tuan-tuan, sebelah bulan kita buat hijrah. Takkanlah Ramadan yang menjadi bekas Al-Quran ini tak mampu kita dapat Quran. Kenapa tak mampu? 60 surat sekejap je. Kita main becek tadi pun 1 jam main-main. Ini dah kita baca Quran. Taksiskan waktu yang khas. Lepas subuh berapa? Waktu duha berapa? Waktu rehat hari yang kita boleh makan. Terus pergi ke surau, baca Quran. Kita akan dapat buat. Kita akan dapat laksanakan baju apa yang dia kata. Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan. Dan dia membacanya di luar salat. Subhanallah, 60 kali berapa? Kita lebih jauh 2 kali pun tak apa-apa nak kanyakan. Tengok ni, para ulama yang terdahulu telah taksiskan sebahagian besar waktunya di bulan Ramadan untuk baca Quran. Seorang ulama yang mulia Az-Zuhri ulama tabi'in, dia kata apa? Iza dakhala Ramadan, bila Ramadan masuk, apa yang kita nak buat? Fa'innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Ramadan ini bulan orang baca Qur'an, bulan orang beri makan kepada orang. Cerita makan ini nanti kita masuk dalam resalah kita. Wa kana Imam Malik rahimahullah, Imam Malik ini bila masuk Ramadan taraka qira'at al-hadis, dia berhenti mengajar kita hadis. Wa aqbala ala qira'at al-Qur'an, dia terus menunggu pada baca Qur'an. Pasal telah sahabat-sahabat di sana ustaz, tak ada kerja dua bulan Ramadan untuk tazkirah. Saya kata tahu ni saya nak ikut Imam Ali. Imam Ali bila bagi Ramadan dia stop kuliah, dia baca Quran. Jadi kita pun nak juga baca Quran. Dan asyik tu kuliah, ada hari kali tak kita baca Quran. Ada juga kita buat ustaz-ustaz dia kata tak baca Quran setahun ni. Apa tu tazkirah kan? Yang baik Quran dakwah awak nanti musuh awak baca Quran, kita baca. Dia kata banyak saya tazkirah, kata Quran tazkirah. Khusus kata sekiranya untuk menghari malam kita kaya boleh pulih. Allahu Akbar. Ini para jemaah yang dirahmati dan dikasih sekalian, itulah Ramadan dengan Al-Quran. Jadi kita pergi kepada agenda kita yang ketiga, iaitulah kaya boleh. Kaya boleh di sini Ramadan ini khusus kepada salat tarawih. Salat tarawih dan salat witir. Dan kalau boleh kita teruskan salat, habis kita salat dengan imam di masjid, kita salat kepada rumah, kita sambung lagi sampai ke setakat mana yang kita mampu. Ada yang mau tanya dari itu, ustaz, mana baik?
Saya sholat di rumah dengan anak istri saya terawih, dengan saya sholat di masjid ramai-ramai. Kita kata tengok keadaan. Kalau ada boleh dia ni hafiz Quran, dia boleh baca Quran banyak, ini ada dilakukan oleh para ulama. Berapa orang ulama yang kita dengar cerita di Madinah? Dia datang ke Masjid Nabawi Syarif untuk sholat isya. Lepas sholat isya, dia balik terawih di rumah dia. Sampai ke tempat. Tapi kalau kita boleh buat macam ni, tapi kalau kita balik rumah, kena tuan tinggal ke apa, kasihnya ada baiklah sholat di masjid. Ya, sholat di masjid, tapi kena ingat. Sholat di masjid, jangan lari di tengah jalan. Ini projek kita tahu ni, bagaimana sekarang Allah tak kembali ke jalan. Takkan kocip itu, kocip itu saja, jadi dia boleh lompat ketika. Bukan berjarah dan kunci-kunci. Kita kunci hati dia dengan hadis. Hadis Nabi SAW ini, apabila Nabi kita kena komplain, waktu Nabi kita salat terawih, sampai setengah malam. Ada juga komplain Nabi SAW juga. Kalau Nabi kita nak komplain, boleh tak? Ini apa? Nabi kena komplain, ni. Apabila Nabi kita berhenti sampai setengah malam, pada malam ke-25, para sahabat datang berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalaulah Rasulullah terus salat qiyam lail ini sampai ke akhir malam dekat sahur baru berhenti, lagi baik. Ada bukan kita nak komplain macam tu? Imam berlari macam wah, apa sini ni pada Nabi kata, yang itu nak jawab ambil tulisan yang tulis salat ini, tak payah tulis selamat datang Ramadan, kalau tak tulis itu Ramadan bagi terus siap ada benda tulis, terus siap lagi terus siap tulis lagi. Hadis Nabi kata apa? Innahu man qa'a al-imami hatta yasarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang berdiri terawih bersama dengan imam, imam 8-8, imam 20-20, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri malam sampai ke subuh. Siapa dia tak nak bonus besar? Lepas kita salat terawih dengan imam, sudah kita balik rumah kita tidur, nak kerja esok, malaikat itu tulis lagi, pahala yang boleh berjalan tu sampai ke pagi. Alhamdulillah, ini maksa. Habis kalau orang lagi tengah jalan macam mana? Lagi tengah jalan, boleh saya kata dia sudah check out berjalan. Dia bapaknya check out di sekolah. Boleh lah, bukan ada setakat. Setakat ini, kita tak ada pahala. Setakat yang dia solat, boleh setakat itu. Lepas itu habis. Kalau dia baru solat pula, boleh lah pahala solat. Tapi ini bonus tuan kepada kita, pahala ia boleh walaupun kita tidur dulu. Macam mana? Boleh kempen? Kena kempen lah, baru orang tak lari. Pusah-pusah lah kempen di dalam. Jangan lari. Siapa dia solat macam ini, kita boleh. Yang keempat, iaitulah bersedekah. Berilah sedekah kepada orang pakai miskin, orang berhajat di bulan Ramadan. Berilah pula kepada tamu-tamu masjid, tamu-tamu derma yang banyak itu. Sedekah mudah untuk nama dia lagi. Nama-nama ekam banyak yang kita dapat bagi masuk di dalam khususnya yang mana-mana. Apa yang payah kan? Cuma bila sedekah bulan Ramadan ini, ada orang komplain, dia kata, oh ada semua orang, dia tak nak sedekah masuk bulan Ramadan, nak Ramadan dia. Sebenarnya sedekah bulan Ramadan ada asas. Tengok dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila Jibril datang Yudhis Al-Quran, dia punya ajwat lebih pemurah sifat Nabi ini lebih daripada angin yang kencang keluar sama tak simpan sama. Jadi ada asasnya derma bulan Ramadan itu ada asas. Cuma yang jangan sampai kita melampau sama mereka langsung tak ada derma di luar Ramadan. Nanya kepada orang orang mustahab yang miskin, minta derma tunggu Ramadan, mana boleh nanti mati kering, kalau itu sama Ramadan bagi dulu, ya Ramadan kita khususnya mati kita ini belum cukup dana, bismillah bulan Ramadan ini cari sebanyak mungkin kita dari rumah kita, ya kita dah masuk dalam tamu kubur kita, masuk dalam dalam ekam masjid. Alhamdulillah. Kalau ada satu isu lagi yang besar, yaitulah berimakan orang berpuasa. Alhamdulillah, kita hari ini saya tengok bermakan, saya tak bimbang masuk bulan Ramadan. Semua masjid yang kita pergi nawar, tak ada dah. Full 30 hari sudah tamat. Tapi kalau orang nak derma lagi tak dapat, kami tak terima. Oh, eh, no.
Kenapa kita tak terima? Sebab kita eksklusifkan majlis iftar di masjid itu. Tahu mana eksklusif? Bui seorang-seorang. Hari ini orang yang dibuka puasa, esok orang yang dibuka puasa. Akhirnya cukup 3 hari, orang lain tak ada hak untuk menerima pahala orang. Rugi. Saya nak kemukakan projek saya ini, iaitu bagaimana seramai mungkin orang boleh menerima pahala orang pada bulan Ramadan. Dan bila kita bagi orang buka puasa, kita beri pahala, orang berpuasa ambil kat kita. Betul tak? Hari ini bila seorang yang buka puasa, seorang saja penyumbang, maknanya semua orang datang ke masjid hari ini boleh pahala bawa itu saja. Kita tengokkan, kita tolong bagi, tolong ekspor kita punya pahala kepada orang. Ambillah pahala kami, kita tak dapat apa. Bila lagi kita, hari ini bukan Ramadan baru dapat ini. Rugi ke kita? Kenapa pihak masjid tidak buat satu peraturan baru, kita menerima sumbangan orang nak buka puasa, berapa banyak kita bagi-bagi, tawarkan Allah. 3,000 boleh, 2,000 boleh kita ambil. Cuma kita kata, kita jalan yang orang rumah, 2,000 saja. Sebab kita punya target buka puasa di masjid kita ni, 3,000 satu hari. Berapa banyak orang bagi, ambil terima orang. Dan tidak diistiharkan satu punya hari ini, kita katakan hari ini buka puasa ditaja oleh semua penyumbang. Yang bagi 1,000 berapa, yang bagi 500 berapa, yang bagi 100 berapa, dan mereka semuanya dapat meraih pahala oleh buka puasa. Untuklah, nampak dia punya cara. Ini tak juga kan? Nak nampak pahala orang buka puasa, semua penyumbang dapat pahala. Hari-hari kita dapat. Oh, macam ni lebih dah lebih. Nah, kalau lebih, cara lain pula. Contoh, sampai 15 Ramadan, kita tengok bajet kita banyak. Orang rumah sampai 100,000 untuk buka puasa. 15 Ramadan, kita bawa habis 30,000. Bermakna, 30 hari, 15 hari lagi akan habis 30,000 kan. Kita mengisytiharkan bahawa, oleh kerana derma tuan-tuan untuk buka puasa tahun ini banyak, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala, 60,000 kita akan hantar untuk buka puasa di Palestin. Siapa pun tak ada anak air balik dia pada gembira eh? Rakyat Malaysia kita boleh ambil pahala, orang di Syria kita boleh ambil pahala berpuasa. Allahu Akbar. Tuan-tuan kali kita buat bincang secara ilmiah, secara akademik, secara ilmunya Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat yang begitu luas. Kenapa kita persempitkan? Orang yang masih kata ustaz tak boleh, dia kata kenapa? Tak boleh. Dia kata orang kalau tak letak nama dia sebagai penyebab ini penderma, dia tak nak terima. Sudah. Kamu lagi orang yang boleh letak, orang yang nak bagi sumbangan, orang yang betul-betul mari nak derma kerana nama dia, tuan-tuan boleh bayangkan apa perasaan dia untuk derma. Kalau betul-betul dia letak, tak payah nama. Malaikat sudah ada catatan, kiraman kadimi yang kamu nama terfailu, dia tulis apa yang kita buat, yang penting lah masalah. Satu lagi isu ni yang betul kita bincang juga, iaitu isu pembaziran yang berlaku di bulan Ramadan. Tuan-tuan bayangkan, bila kita tahu eksklusi, oh makan sedang hari ni banyak orang. Kemudian bila orang ambil banyak, biasa orang lapar, dia tengok makan yang banyak kepada dia, bismillah tawakkal kepada Allah selalu. Nasib baik kita tak bagi talam, ya? Bagi tiga. Kalau bagi talam pun juga tentu. Lapar, kerja satu hari. Bila ambil banyak, makan yang membazir. Bila makan yang banyak, coba pergi berapa masjid selepas terawih. Berapa banyak makanan yang dicampur dalam itu sampah. Bulan Ramadan, bulan syahrul puasa, bulan kita menjiwai, merasai penderitaan sahabat-sahabat kita yang kelaparan di Palestina ada, di Rohingya ada, di mana di Syria sekarang ini sangat asyik, mungkin di Mesir sebagai tempat hari ini mereka kelaparan tidak ada makanan, kita mencampur makanan dalam itu sampah di bulan Ramadan. Perasaan apa kamu dengan Ramadan pertama? Cuba tutup baik. Fikir, kenapa tak suruh kita lapar pada bulan Ramadan? Bila lapar, tak suruh kita teringat kepada orang susah. Tak suruh kita menjiwai Allahu Akbar. Kita lalu bazar Ramadan dan hari, mana pakai bogis? Berasa lebih betul. Nak duduk-duduk, berasa lapar. Sedang lapar, tak boleh makan. Itu kita boleh makan maghrib nanti. Tapi sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang memang tidak ada makanan. Nah, ini kita kena ingat. Nabi kata tidak beriman seorang kamu tidur dalam keadaan kenyang. Sahabat-sahabat dia lapar. Dia rasa dia lapar. Al-mu'min terjasa di wahid. Al-mu'min
Yesus juga berhubung. Nabi kata orang mukmin yang mukmin lagi satu jasa. Yesus juga berhubung Allah yang kuat perbuatan serta mereka. Apabila satu orang itu sakit, satu anggota sakit, semua yang kena sakit. Kita tahu sama-sama kita kelaparan, kenapa kita tidak punya makan saja? Itulah saya rasa beberapa perbincangan yang dapat kita bincangkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih pemurah daripada angin yang kencang. Lebih-lebih lagi apabila ketika diberi datang dan Nabi kita mengajar kepada kita ia mulai firman atau Quran, baca Quran, ya ta'am, banyak beri makan kepada orang yang berkuasa dan juga jangan lupa beri sumbangan kepada orang fakir miskin yang sangat terhajar lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini. Jadi mudah-mudahan insyaAllah program tadabbur Al-Quran yang kita jalankan ini boleh dipikirkan, mudah-mudahan kita akan dapat naik taraf kita, tersemung ruh, naik jiwa kita lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla melalui pemikiran kita, melalui perasaan kita dan keimanan kita lebih mantap daripada yang sebelumnya. InsyaAllah sekian aku berkawih halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Isu baca Quran dengan lidah. Manakala ada orang main kita baca dengan kita senyap gitu.
kita baca bergerak gitu. Gerak, tapi kita suara yang dengar. Kalau itu senyap itu baru tak baca. Berarti itu nama memperhatikan. Baca tidak. Kalau kira baca dengan tidak kan? Cuma jangan dengar, jangan kuat. Cuma orang kalau dia baca Quran satu masjid berdengar suara dia. Lah, ini mengganggu kawan-kawan kita lain. Orang lain tak ada bawa Quran juga. Orang lain, semua orang kita boleh sensitif telinga dia. Kalau Pak Quran sensitif, kalau dia nak buka Quran, macam tu. Jadi dia dengar orang baca Quran, dah tokoh suara. Allah, ganggu semua dia. Ini kita baca Quran. Ini murah, hak orang lain. Pokok benar, kita kena mikir hak orang lain, bahawa mereka juga ada hak di masjid. Tengok macam Quran. Isu yang kedua tadi, baca Quran dengan telepon atau dengan mushaf. Dia tidak mana-mana itu tidak ada. Cuma dengan telepon dengan bahasa apa ya? Kita tengok semuanya tengok kepada Quran. Ini nak betulkan kita punya bacaan. Yang ketiga masalah witir. Masalah witir ni masalah bila kita baca hadis tadi. Hadis Nabi kata selesaikan sampai sudah sekali dengan imam baca Quran dan tarawih. Macam mana kita nak sudahkan, kita nak witir asli mana? Ini timbul soal. Jadi kita solat dua rakaat dengan imam. Ya imam witir itu, kita jadikan dia ni solat qiyamul lail. Saya jaga solat qiyamul lail. Ni ya, perbezaannya tak ada masalah. Cuma saya tak nak bagi perbezaan yang lebih sangat, takut orang buat. Contohnya kita datang lambat ke masjid. Terlambat tadi, anak, bini, lambat. Sampai-sampai orang dah terawih. Boleh kita niat solat isya, ikut dia. Misalnya saya kata malam cerita ni, takut malam lepas ni, seluruh malam ni tak apa, sempat lagi rumah isya dengan imam terawih. Malam tu lama-lama kata, bukan semuanya kita tahu, kita pergi tahu. Kadang-kadang orang yang guna hujan ni untuk nak datang apa masjid. Dan hukumnya boleh. Jadi bila kita imam salat, kita kita niat dia boleh. Teruskan. Kemudian, bila dia satu rekaan, kita tambah satu lagi. Ya bang salah, kita tak menentukan. Sebab kita jadikan akhir solat malam kita witir. Tapi kita tak ada lari. Sebab takut tak sudah dari imam. Itu di atas. Jadi kalau kita buat awal, kamu nak sudah dari yang tinggi, boleh sambung lagi. Yang tak boleh sambungnya, kalau sudah witir di awal malam, di masjid ini, bila kita bangun di akhir malam nanti, tak ada lagi witir kali dua. Lalu itu lalu, filai nanti. Tak boleh witir dua kali satu malam. Jadi kita bangun, semuanya tahajud ya. Tahajud sampai ke sahur, sampai ke subuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah yang ada soalan yang boleh datang di sini dan telefon ataupun yang muslimah mungkin boleh berkaitan. Di sini ada satu soalan saya. Jadi orang yang susah yang mungkin di Somalia yang sahur tak makan, masih berbuka pun tak makan. Posisi tu kan ini macam mana? Dia tak makan langsung. Tak makan langsung. Itu pun minum aja. Dia minum air saja. Kalau dia minum air, orang dia sudah makan. Yang Nabi kita larang, al-wisal. Wisal ini langsung tak makan, tak minum. Puasa terus 24 jam, itu yang dilarang. Tapi kalau dia boleh minum air saja, makanan tidak ada, dalam keadaan dalam masyarakat yang hidup kenyang ini, berdosa tentang jirat-jirat itu kalau dia tahu orang yang susah kita tak beri bantuan. Yang sebelumnya Ustaz komen Ustaz mengenai trend apa imam para rakaat semua cabut balik dalam diri. Nah inilah yang kita sebut tadi. Kita kena belajar bintir Nabi sebut sampai dia salat sampai sudah sekali dengan imam. Sudah sekali ini imam, maksudnya imam, kalau imam witir, nanti kita ikut straight. Ikut. Habis macam mana saya nak witir dari mana? Itulah tekniknya. Imam dia salah witir, kita salah tiap mulai. Ada penyiap salah terawih. Ulama-ulama pun sampai 49 kanak naik terawih. Tidak timbul lagi isu 20, isu 8. Kita perluaskan perbincangan. Bila dia witir satu kanak, kita tambah. Bangun, kata, minta maaf dengan imam. Kata, kami tambah ini bukan tak percaya dengan imam, tapi nak bintir di akhir malam. Jadi kalau dah jadi macam ini, orang dah faham, tak timbul masalah. Kalau tidak menimbulkan masalah, dia kata, ya ampun, ini bangun pula, tambah satu kali lagi. Lebih hak kepada orang.
sekali-sekali tengok orang yang macam jadi kita gitu, kita sudah kami di bangun di akhir malam nanti teruskan salat tahajud tanpa wudhu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya satu soalan lagi. Saya lihat ini tren di negara kita ini, kebanyakan masjid dan surau berumur-umur dengan imam tahfiz, dan ada sekarang masjid mengimpor imam dari luar negara yang menghadirkan puluhan ribu ini tambah makan tradisional mereka. Jadi saya tanya Ustaz, saya umur dah kecil dulu lah. Saya lihat di zaman dahulu kebanyakan imam-imam hanya membaca yang azim, tetapi dan imam nunggu saya habis 23 kan, karena ayat lagi yang baca itu dengan baik dan elok dan cepat. Tidak, saya sendiri saya soalan saya kan, mana yang lebih abdul, imam tahfiz? Karena imam tahfiz itu punya 17 tahun 18 tahun, 23 tahun dia menjadi imam tahfiz. Yang mana yang lebih abdul, imam tahfiz yang baca juga ataupun imam yang membaca pendek tapi mohon maaf akan tunggu dia baca masih kan? Bukan saya ada imam tak lah, bukan saya sebab saya jadi imam tak lah. Baik, ada dua perkara dalam tajuk yang ditanya. Yang pertama, imam yang kita jemput daripada luar. Saya kadang-kadang soalan ini salah orang tanya. Kalau tanya orang lain, dia tanya saya ada pandangan yang agak dia telah kita didik. Pergi panggil orang luar, kenapa? Nah, ini masalah. Di negeri kita ini, selama kenapa yang anak-anak tafis yang telah ini, yang telah melahirkan tafis? Jadi mau lagi tafis, tafis mana nih? Tafis ini. Tafis dari mana nih? Dari mana tafis? Naik dia punya nama masyarakat. Dari, oh, sudah tafis ini. Kenapa kita nak cari orang luar yang memang teraguk dalam negeri kita pun lebih, bukan tak cukup. Oh, dia tersepaham juga orang luar karena nak bagi bantuan. Bagi bantuan, tak salah dia jadi imam. Itu satu kes daripada banyak kes. Saya pergi dari satu buah masjid solat dengan imam yang bagi daripada luar. Dia dua orang, satu pilot, satu co-pilot lah, gitu, timbal imam. Dia baca salah, memang salah baca. Jadi saya tunggu imam itu tak tegur. Saya yang duduk di belakang takut pun dosa, tegur. Dari perjauh, suami keempat saya tegur. Tegur kali yang pertama dia tak irap. Tegur kali yang kedua tak irap. Jadi salah. Lepas serang salat, saya pergi pegang imam. Kata ni Hafiz. Ya. Kamu yang tegur Hafiz. Kenapa kamu tak tegur kamu salah? Kamu tahu tak kita tahu? Kenapa tak tegur? Dia kata kalau saya tegur, tiap-tiap malam salah macam ni, mungkin 15 Ramadan kami telah dihantar balik oleh PJ ke masjid. Sebab tak apa-apa betul-betul. Tengok. Saya bawa kes kepada pihak yang bertanggungjawab dalam agama supaya mengambil kes. Sebab apa? Bila mari imam Hafiz yang dijemput, imam Ratib yang ada di masjid lagi menjadi imam di surau, di masjid kecil-kecil kat kampung. Sedangkan imam masjid dia di bawah Hafiz. Sepatut imam Ratib pegang Quran dia. Pegang Quran. Tak apa, masalah. Pegang Quran dia. Kalau salah dia tegur. Bukan tinggal masjid kepada pelajar-pelajar yang mari dari luar. Itu satu kes. Isu yang kedua tadi masalah nak baca ayat al-azim, al-haq, takas sampai sudah itu lama dah cerita. Di zaman hari ini alhamdulillah hafal-hafal Quran sudah ramai, dan Quran turun pun bukan keseluruhan Quran itu kita kena baca semua sekali. Perdengarkanlah pada alam ini Quran yang dibaca, bukan CD baca, orang baca. Yang kita baca adalah itu CD baca untuk orang, itulah itu. Kalau CD azan tak payah jawab, tapi orang azan kita kena jawab. Beza lah. Jadi kita baca Quran, bukan sini baca Quran, bukan pen baca Quran. Jadi bila mari imam-imam yang macam ini, kita berunding masyarakat. Dia boleh setakat berapa rekaan? Setakat berapa rekaan kamu mah? Kalau kita baca panjang sikit, 8 okey? Ha, buat 8. 20 boleh? Buat 20. Tapi kalau Allah menentangkan, so, saya duduk di satu masjid yang sangat ekspres imam dia. Suka di Malaysia yang nak mengatasi masjid tersebut. Coba bayangkan pukul 9:20 23 kena siap. Alhamdulillah.
tak selesai masalah. Masalahnya kesedaran masyarakat. Kesedaran masyarakat. Waktu al-mujtama. Masyarakat, macam mana sedar? Kita jadi pilihan hari Nabi tunggu. Lagi banyak pilihan kamu berdiri. Lagi tinggi darjat kita di sebuah asal jalan. Jadi kita, itu banyak. Dua perkara, Profesor. Dan ada lagi yang lain. Tanya kita dari masing-masing ini, alhamdulillah. Kalau kita nak belajar musik yang begitu,
Nah banyak tanya juga. Allah Ta'ala buat cari kita ni betul-betul 33. Subhanallah. 33 alhamdulillah. 33 Allah. Bersih. Coba tengok. Satu jari ada 7 sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni pula 7 kali 4, 28. Ibu ni pendek, kita buat 5 je. 1, 2, 3, 4, 5. 28 jam 5, 33. Allah Ta'ala tak kuat yang kita sia-sia. Kalau yang terlebih nak tu ada ekstra cerita lain. Dan kita ambil yang normal, yang manusia biasa macam kita. Alhamdulillah, mudah. Berundi lah dengan imam-imam. Saya pun di satu masjid. Wah. Saya tidak pernah masjid. Naik-naik betul-betul 5 orang ada pakai imam. Berapa imam ni buat apa? Tidak 5 orang ni ada. Allah. Habis kita tahu. Siapakah orang yang jenis-jenis puasa yang ditolak tidak diterima dalam masa kita nak kata siapa ciri-ciri lah ciri-ciri di antara orang yang tidak memenuhi spek yang telah digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa puasa ini bukan tak makan, tak minum, tak jimat saja, tapi Nabi kata malam yang tak kau dah wal amal dia tidak bagi tidak meninggalkan perkataan Rasulullah. Bulan puasa masih lagi boleh bimbing orang. Boleh lagi pergi buat benda-benda yang muka. Boleh lagi pergi pernah buat maksiat. Walaupun dia tak makan, hanya tak makan saja, maka orang itu insyaAllah puasa dia itu sah lah dari sudut rukunnya. Tapi dari sudut pahala Allah pahala kita kata. Nabi kata siapa dia mana dia nak kongres tidak meninggalkan perkataan dusta. Walau amalan ini masih lagi melakukan perbuatan dusta, fala yusallillahi hajatun fi an yad'a ta'ama wa syarabahu. Allah Ta'ala tidak perlu, tak boleh hajat, dia tak makan, tak minum. Bergantung, amaran, berat dia. Tak perlu, tak makan, tak minum. Tapi pun tak tinggal. Sebabnya hikmah puasa. Hikmah puasa, iaitulah kita tak makan yang halal sebab karena Allah. Untuk meninggalkan yang haram, lebih-lebih lagi. Kalau yang halal tak makan, kenapa yang haram dia makan? Itu maksudnya. Cuma tengok dalam siri-siri dalam bawaan itu saya sudah letak siri-siri Ramadan yang siri yang lepas boleh baca lah. Alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat apa ini ada faedah dalam perbincangan itu. Habis harap mesti buat ada soalan ini kalau maju dia tak sempat tugas dia lepas berbagi beberapa hari lagi saat-saat di masa berkat persediaan alhamdulillah kita sama-sama muhasabah. Di antara agenda yang saya dah letak di sini ada 6, 7, 8 isu yang patut kita perbesarkan dalam bulan Ramadan ini. Cuma sebagai ulasan yang terakhir, saya teringat kepada amalan para salafus saleh, para sahabat di akhir Syaban. Mereka banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Bila orang tanya kenapa saya banyak istighfar di akhir Ramadan, dia kata orang yang banyak dosa kesalahan dibimbangi Allah Ta'ala tidak beri taufik kepada dia untuk beramal di bulan Ramadan. Dibimbangi kita tidak mendapat taufik daripada Allah Ta'ala nak beramal pada bulan Ramadan. Tuan-tuan boleh berhasil kali Ramadan tak lepas sebelumnya mana yang terbaik. Boleh jadi yang 3 tahun lepas aku full boleh ibadah. Sebab apa? Boleh jadi tahun itu kita betul-betul ikhlas beribadah. Kita tidak buat benda-benda yang melanggar perintah Allah yang menyebabkan hati kita kuat, hati kita bersih, maka kita beribadah tahun itu lanjut. Allah Akbar, kalau pahanya memang keras, tak dapat ibadah. Coba cek kenapa. Boleh jadi waktu nak belum Ramadan, kita duduk lain orang. Waktu belum Ramadan itulah kita dapat lulus, baru lulus dapat pinjaman riba. Belum Ramadan lah kita baru dapat. Jadi para ulama mengatakan kita mesti beristighfar sebelum Ramadan banyak-banyak kerana dia mengharap mendapat taufik hidayah Allah untuk beramal pada bulan Ramadan, iaitu gangguan daripada dosa dan kerasnya apa ini karat yang terbesar di hati kita. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.